kemarin SMS-nya itu masa apa? Fokus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah mencurahkan segala nikmat karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang setia menemani beliau. Dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada mereka, kaum mukminin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Belajarlah dan teruslah belajar. Karena memang tidak ada manusia yang dilahirkan langsung menjadi orang-orang yang sukses dan pinter. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mewajibkan kepada seluruh kaum mukminin untuk selalu belajar dan terus belajar menggali potensi diri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu introspeksi diri dan terus mengoreksi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan semoga sahabat muslim di rumah, seluruh kaum mukminin yang menyaksikan program acara ini menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat-niat baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada hari ini dimaafkan dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat muslim yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Riko Novet terima hadir kembali di hadapan Anda dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Program acara di mana kami menyajikan maksud saya segmen-segmen menarik. Ada kabar untuk Anda, ada juga segmen teman ngobrol dan juga ditutup dengan info dan tips yang kami sajikan untuk Anda sahabat muslim di rumah. Dan seperti biasa saya tidak sendiri ya, ada teman saya Muhammad Abrar yang telah hadir di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Abrar. Waalaikumsalam Riku. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Bahagia ya. Insya Allah. Dengan suasana baru ya di sini. Ya sebenarnya suasana sih biasa, biasa sama aja ya. Cuma paling ada kita sedikit adakan perubahan lah. Karena kan dari kalau kita ingat dari perjalanan Salam ke Indonesia ya, itu sudah banyak sekali perubahan settingan-settingan betul, lokasi betul. Ya. Dulu pernah kita ada di sudut sebelah kiri ya, sekarang kita pindah ke sudut sebelah kanan. Nah kira-kira Riko ya dan sahabat muslim ada perubahan apa saja selama perjalanan Salam ke Indonesia ini ya. Nanti kita akan ada spesial episode 100 ya, betul. Tapi nanti beberapa hari lagi kita akan hadirkan Salam ke Indonesia episode 100. Ya. Oke itu sebagai titik balik perjalanan Salam ke Indonesia 100 episode sebelumnya seperti apa. Ya. Nah, itu jangan kita terlalu banyak sampaikan dulu ya, karena ini masih menyangkut program rahasia. Baik, sahabat muslim, terima kasih ada pagi hari ini menyaksikan kembali program Assalamualaikum Indonesia. Dan saya, Riko, tentunya hadir kembali menemani waktu pagi menjelang siang Anda, sahabat muslim. Dan tentunya kami akan menyajikan beberapa informasi menarik dan akan menghadirkan tamu teman ngobrol yang istimewa pada kesempatan kali ini. Kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi langsung nanti ke studio kami saat ini dan Anda juga bisa mengirimkan SMS ke nomor SMS center kami. Dan senang sekali di hari Kamis ini kembali ya, tanggal 22 September 2016, ada beberapa informasi unik Riko ya yang betul. Akan kita sampaikan dan sudah kita siapkan untuk sahabat muslim tentunya. Riko, hari Kamis ini ya dengan suasana yang cukup baik kalau kita lihat juga suasana di luar cuaca ini juga cukup normal ya. Kalau biasanya itu agak-agak ekstrim. Tapi ya. Tetap ya Abror untuk daerah di sini setiap sore itu tetap hujan. Hujan ya. Hujan. Tapi maksudnya tidak seperti sebelumnya Riko. Hmm. Siang itu panas sekali ya. Ya kan? Kalau ini memang siang masih ya normal. Biasa normal ya. Normal, tapi ya. Kalau siang sudah ada terdeteksi ini akan hujan, mungkin kita karena kita melihat dari mendung ya kan. Kemudian adalah yang menandakan kalau akan turun hujan gitu ya. Tapi kalau sebelumnya ini tiba-tiba sorenya langsung hujan. Sorenya hujan begitu. Nah ini tapi bagaimanapun sahabat muslim kita tetap menginginkan ke Anda untuk tetap menjaga kesehatan. Oh iya Riko, kita juga ingin menyampaikan ya.
turut berbelasungkawa dan tentunya mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya untuk saudara keluarga kita yang ada di yang sekarang terkena banjir bandang ya di daerah Jawa di Garut ya kalau tidak salah. Nah ini kemarin informasinya sudah menelan beberapa korban jiwa dan kita mendoakan semoga daerah yang tertimpa bencana ini dan yang menjadi korbannya keluarganya juga diberi ketabahan. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua soal musim agar menjaga lingkungan ya. Karena memang ya walaupun memang bencana ini sudah qadarullah ya kan. Tapi kan kita tetap berusaha juga untuk bagaimana menjaga lingkungan. Betul. Ya. Baik. Tanpa berbasa-basi lagi, kita rekomendasi langsung saja ke segmen pertama, segmen kabar untuk Anda, sahabat muslim. Pada kali ini, kami sudah siapkan dua informasi unik untuk Anda. Yang pertama akan saya bacakan ya, ini mengenai toko ya Riko, sebuah toko, bayangkan toko kecil, mungkin toko sederhana ya, tapi bisa memberikan gaji untuk karyawannya itu 1 hektar tanah. Oh, bagaimana bisa itu? Luar biasa ya. Artinya ini menyebabkan akhirnya orang berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan di toko tersebut. Nah, ini informasi saya bacakan untuk Anda sahabat muslim, kami kutip dari liputan6.com ini ya. Sebuah toko kecil di Pulau Kanada ini dibanjiri ribuan pelamar setelah pemiliknya menawarkan 1 hektar tanah dan pekerjaan kepada siapapun yang mau pindah ke lokasi tersebut. Toko bernama The Palmer Doctor Country Market di desa Waikokomek di Pulau Cape Breton ini ya mencari pegawai yang mau bekerja di tokonya. Toko itu tidak menawarkan gaji yang besar, melainkan sebidang tanah sebagai gantinya, yaitu tadi sebesar 1 hektar ya. Toko yang memasang iklan di lowongan pekerjaan Facebook ini saat ini ya, masih hingga saat ini maksud saya telah menerima 3.500 pelamar. Wow, mereka sebenarnya telah memperkerjakan penduduk setempat yang sesuai kriteria, namun membutuhkan lebih banyak pelamar ya. Dikutip dari Independent Selasa 20 September 2016, ini sang pemilik toko itu menawarkan 1 hektar tanah untuk ditinggali maksud saya para pegawai selama mereka bekerja lebih dari 5 tahun. Menurut laporan CTV, pekan lalu sang pemilik toko Sandy McLean ini dan Heather Colomby ini mengumumkan bahwa mereka telah memperkerjakan 3 orang yang akan segera bekerja. Ya, bukan kali ini saja pulau yang hanya berpenghuni 135 ribu orang itu masang iklan tak biasa untuk meminta orang pindah ke Cape Breton. Ya. Luar biasa ya, unik ya, tidak menjanjikan gaji yang besar tapi memberikan sebidang tanah. 1 hektar zaman sekarang kok di Indonesia tuh tanah sudah sulit sekali dengan harganya juga yang selangit ya. Baik, itu informasi yang pertama sahabat muslim. Kita mungkin langsung informasi kedua, silakan rekan-rekan bisa dibacakan. Oke, baik, terima kasih Abrar ya, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Nah, informasi selanjutnya ya, informasi unik nih ya yang kami kutip dari liputan6.com Jakarta. Biasanya nih ya sahabat muslim yang biasa di blur yang mereka ya biasanya media ini menjaga privacy seseorang dan biasanya ketika mereka menjaga mereka ngeblur wajah atau sesuatu gitu ya atau seperti nomor plat kendaraan. Nah, ini uniknya ya sahabat muslim di rumah, ada sapi yang jadi terkenal gara-gara wajahnya di blur oleh Google. Wah, ini unik luar biasa ya. Oke, okay, bisa sapi bisa di blur ya. Ini mengapa, apa alasannya seperti ya, silakan Riko. Oke, baik, sahabat muslim di rumah. Nah, ini dia penjelasannya ya yang kami kutip dari liputan6.com ya, Jakarta. Google Street View menerapkan kebijakan untuk melindungi privasi individu dengan cara mengaburkan atau blur wajah seseorang atau nomor plat kendaraan. Namun sahabat muslim, orang-orang bertanya ya ketika tindakan itu dilakukan pada seekor sapi. Nah, pada Agustus tahun 2015 lalu, kamera Google Street View sedang mengabadikan pemandangan di sepanjang River Cam ya, sebuah sungai di Cambridge, Inggris. Saat kamera sedang berjalan melalui padang rumput yang disebut Coven, seekor sapi menyeberang jalan kecil di pinggir sungai. Nah, itulah yang terjadi. Sapi itu juga wajahnya tertangkap kamera secara sembunyi-sembunyi. Entah mengapa, Google Street View kemudian memutuskan untuk mengaburkan muka si sapi
yang tidak diketahui namanya itu. Hewan itu diperlakukan sama seperti manusia, sahabat muslim. Wajah sapi itu mula-mula dapat dilihat dengan jelas saat tengah merumput di dekat sungai Kem pada foto yang diambil dari jarak sedikit lebih jauh. Namun, Google mengaburkan wajah hewan itu untuk tampilan dekat. Saat editor The Guardian, ya, David menemukan wajah sapi yang diblur itu, ia lalu menangkap gambarnya dan membagikannya di Twitter. Dunia maya pun beraksi. Nah, netizen pun ramai berkomentar. Cuitan di retweet lebih dari 9.000 kali. Beberapa dibumbui gurauan soal sapi, ya. Pihak raksasa mesin pencarian itu akhirnya, ya, Google mengakui teknologi milik mereka mungkin terlalu bersemangat, sahabat muslim, ya. Gambar sapi itu mengingatkan pada foto yang dirilis kepolisian West Midlands pada Mei 2016 lalu. Tiga domba yang ada di sana adalah korban pencurian yang dilakukan komplotan penjahatan Brimingham. Ketika hewan itu ditemukan di bagian belakang sebuah kendaraan yang ditinggalkan para pelaku yang panik dikejar polisi. Polisi menangkap tiga tersangka, semua pria asal Romania, setelah menyisir kebun di lokasi dekat dari kebun di dekatnya. Satu ditemukan di atas pohon, dua lainnya di konservatorium. Wow, unik. Okay. Abrar. Ini unik dan aneh, ya, kalau sampai hewan sapi hewan pun, ya, harus diblur. Dan tadi juga domba hasil korban pencurian, ya. Pencurinya sudah ditangkap, dombanya juga diblur, ya. Mungkin Anda tadi bisa melihat di layar kaca Anda, ya, sahabat muslim, ya, bagaimana bentuk hewan yang wajahnya diblur, ya. Ini, ya, apapun itu alasannya, tadi Google sempat sampaikan bahwa ini mungkin karena terlalu bersemangat ya, menjaga profesi sampai hewan pun dijaga. Ya. Baik, ya, itu tadi beberapa dua informasi unik yang kami sampaikan di segmen pertama kabar untuk Anda kali ini, sahabat muslim. Nah, kita akan jeda dulu. Setelah jeda yang berikut, kami akan hadir kembali tentunya dengan teman ngobrol. Kami akan menghadirkan teman-teman dari komunitas apa kira-kira pada kesempatan kali ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita. Assalamualaikum Indonesia, kami akan kembali. Gayanya aja. Baik, sahabat muslim, terima kasih Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia, dan kita sudah masuk di segmen kedua, ya. Nah, sebelum kita akan menghadirkan teman ngobrol pada kesempatan kali ini, kami mengingatkan Anda untuk terus mengikuti kuis official Twitter dan Facebook Salam TV. Nah, ini waktu Anda tinggal 2 hari lagi, ya, untuk mendekati Sabtu. Nanti kita akan undi di segmen terakhir di program Salam Indonesia tentunya. Nah, bagaimana cara mengikuti kuis sosial media Salam TV? Anda silahkan ikuti panduannya yang ada di Facebook Salam TV. Nanti akan ada arahan untuk Anda mensubscribe dan like channel YouTube Salam TV, ya. Nanti Anda silahkan mendengarkan arahan dari dua orang yang di sana menjelaskan nanti, ya, Riko. Ada saya dan Riko untuk periode pertama ini. Yeah. Nah, hadiahnya kami menyediakan 2 handphone Android untuk masing-masing pemenang kuis Twitter dan Facebook. Kemudian ada hadiah tambahan bagi pemenang kedua, ketiga, dan keempat, ya, berupa voucher pulsa. Ya, baik. Jangan lupa, pokoknya tinggal 2 hari lagi waktu Anda untuk mengikuti kuis sosial media periode pertama ini. Karena mulai dari periode minggu kemarin ini, ya, Riko, ya, itu pengundiannya setiap 2 minggu sekali. Kalau kemarin kan seminggu sekali, ya, ya. Dan hadiahnya juga sudah ada penambahan, ya. Ada juara 1, 2, 3, dan 4. Ya. Baik, sahabat muslim dan Riko, teman ngobrol kita pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan teman-teman ini yang punya
aksi sosial yang perlu diapresiasi, Riko. Betul sekali. Ya, selain memperhatikan lingkungan sekitar seputar kesehatan, nah ini juga niat baik untuk bisa memberikan sesuatu dari dirinya juga perlu kita hargai dan apresiasi. Kira-kira siapa yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini, sahabat muslim? Kita langsung saja ke segmen kedua, teman ngobrol. Baik, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi langsung ke studio kami saat ini di nomor 0617944282 atau 0617944280 dan juga bisa mengirimkan pertanyaan ke SMS Center kami. Baik, Riko, kita langsung saja panggilkan ada teman-teman dari komunitas Aperisis Medan. Ya. Ini ada Bang Heru dan Bang Syahrija. Kita langsung panggilkan untuk hadir ke studio. Ya. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bang. Silakan duduk. Aduh, Bang Heru. Ya, senang sekali ya kita sahabat muslim kehadiran dua orang dari komunitas Aperis Medan. Iya. Bang Heru dan Bang Syahrija. Mungkin kita tanya Riko pertama tentang apa itu sebenarnya Aperis ini, Bang. Mungkin Bang Heru dulu ya. Ya. Jadi Aperis sendiri diambil dari suatu proses pengambilan donor darah menggunakan suatu mesin namanya aferesis. Disitu. Jadi yang diambil hanya komponen darah tertentu seperti trombosit misalnya. Dan prosesnya pun membutuhkan waktu yang lama, 1 jam sampai 1 jam setengah dengan persyaratan-persyaratan pendonor yang memang ada kualifikasi tertentu gitu. Oke. Artinya ini adalah sebuah komunitas tempat berkumpulnya orang yang suka mendonor gitu, maksudnya seperti itu. Betul. Jadi kita awalnya memang teman-teman yang suka memang bukannya suka memang suka, mau mendonorkan darah awalnya. Terus kita gandeng mereka untuk masuk dalam satu wadah yang memiliki visi yang sama, yaitu menjadi pendonor sukarela. Kita garis besar sini sukarela ya, karena di daerah Sumut sendiri banyak sekali pendonor-pendonor darah yang sifatnya komersil. Jadi kita galang teman-teman yang mau mendonorkan secara sukarela. Jadi kita siapkan pendonor-pendonor siaga, baik itu pendonor biasa ataupun aferesis. Baik, ini menarik ya karena unik sepertinya. Belum pernah ada komunitas seperti ini ya sebelumnya? Belum ada. Jadi pertama di Medan. Pertama di Medan. Baik, mungkin kita tanya latar belakang dulu ya Riko ya. Dari Bang Heru dan kemudian Bang Reza. Apakah Abang punya latar belakang medis gitu? Tidak ada latar belakang medis. Cuma sebelum berkecimpung ke aksi sosial ini, kami tuh aktif juga di suatu lembaga sosial kesehatan, Yayasan Kanker Anak waktu itu. Aktif di situ karena melihat kebutuhan mendasar dari anak-anak ini adalah darah, terutama sebelum mereka melakukan kemoterapi. Jadi sempat terbesit gimana caranya memenuhi kebutuhan itu. Karena untuk daerah Sumut dan Medan ini susah sekali. Ya kembali lagi satu, banyaknya mafia darah, banyak pendonor-pendonor komersil, itu yang akhirnya menghambat. Dan rata-rata yang kita lakukan aktivitas ini adalah di rumah sakit pemerintah yang notabene adalah masyarakat yang miskin. Gitu. Jam kesemas pada waktu itu. Dan mereka tidak sanggup untuk membeli darah. Kalau Bang Reza? Kalau dari saya sendiri itu jauh dari latar belakang medis. Basically saya sebenarnya adalah seorang IT. Jadi sebenarnya saya adalah salah satu tim dari komunitas Aferesis yang sebenarnya tuh diajak banyak, termasuk Bang Heru, untuk ikut nimbrung mendonorkan darah. Ya, jadi sebagai pendonor darah standby sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang memang pada dasarnya ataupun pasien, keluarga pasien yang pada saat ini banyak memerlukan darah, jadi kita di segmennya memang disesuai dengan golongan darahnya. Kalau A, saya termasuk salah satu golongan darah A. Jadi yang mendonorkan untuk standby pendonor darah di golongan darah A. Jadi jauh dari medis. Untuk Aperesis sendiri itu udah komunitas maksud saya itu udah sejak kapan berdirinya, Bang? Kalau secara kita kita tetapkan waktunya itu
tanggal 3 November 2013. 2013. Sudah. Itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Dan Bang Heru jadi salah satu yang mencetuskan itu ya. Iya, begitu. Awalnya memang kenal sama teman-teman dia di media sosial aja, cuma belum termasuk dalam satu wadah. Sempat pas ada event donor darah pada waktu itu, saya cetuskan gitu loh. Karena masih aktif di Yayasan Kanker. Ya, butuhannya seperti ini, mereka butuh darah dan darah tersebut susah. Gimana kalau kita buat satu wadah yang memfasilitasi pendonor-pendonor siaga dan sukarela buat mereka tanpa ada embel-embel biaya gitu. Tadi Abang sebut juga ini ada istilah mafia darah, kemudian pendonor komersil. Nah, untuk komunitas ini sendiri, ini ada penanggung jawabnya enggak agar terlepas dari image pendonor mafia? Kami tanamkan ke teman-teman pendonor sendiri memang dari awal, kalau mereka mau masuk ini memang tidak ada bayaran di situ. Kedua, memang kadang-kadang malah kita ngeluarin dana buat bantu mereka. Jadi untuk tanggung jawab kembali ke pribadi masing-masing, karena komunitas sendiri kita ini tidak ada ketuanya, semua supaya bagaimana memiliki suatu komunitas ini gitu. Penanggung jawabnya sendiri artinya Bang Heru langsung? Dibilang penanggung jawab sih, ya mungkin kita semacam koordinir aja, koordinator teman-teman. Ada 3 orang sih biasanya. Saya, terus satunya Famita, sama satu lagi si Ko Wilson. Itu semua pengkoordinir tidak ada latar belakang medis sama sekali? Nggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah itu tidak ada kekhawatiran? Maksudnya artinya ketika misalkan harus kita harus konsultasi begitu kan, tidak perlukah dari dalam komunitas sendiri yang memang pakar medisnya begitu ketika kita konsultasi gitu? Kalau untuk konsultasi mungkin karena sebelum masuk ke komunitas ini sudah terbiasa dengan mendonor ya, jadi biasanya kita sudah ada dari dokter-dokter dari pihak UTD, unit transfusi darah, yang memberitahukan. Bahkan sebelum kita bentuk komunitasnya kita tanya-tanya dulu, apa itu aferesis, terus persyaratannya seperti apa. Memang persyaratannya memang tidak seperti pendonor biasa, jadi harus memenuhi kualifikasi itu dulu. Mereka harus cek darah lagi, seperti itu. Tidak seperti pendonor biasa nih, bagaimana Bang? Keunggulan mungkin dari komunitas aferesis ini? Mungkin Riza bisa ceritakan. Kalau untuk perbandingan antara pendonor biasa dengan pendonor aferesis sendiri, salah satu dari jangka waktunya sih. Lamanya durasi donornya. Okay. Nah, dari saya pernah waktu itu sampai 2 jam setengah, bahkan hampir 3 jam. Pernah kan jadi ya? Untuk aferesis. Aferesis, benar. Biasa itu memang paling cepat tuh 1 jam pernah. Jadi pembandingnya itulah memang durasi waktu pendonor sendiri, kalau memang wellbold ataupun donor biasa, itu hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit saja. Yang membedakannya apa penyebabnya, Bang? Mungkin karena adanya apa ya, penyaringnya di situ, karena darah yang sudah masuk itu nanti mesin yang akan memisahkan trombositnya. Jadi jauh berbeda dengan kalau misal kita donor darah biasa. Ada mesinnya lagi dan itu namanya aferesis mesinnya. Mungkin saya tambahin juga. Selain itu sebelum mereka mendonor mereka harus cek laboratorium dulu. Betul. Nah, diperiksa trombositnya. Yang pasti syarat-syarat pendonor biasa sih sudah terpenuhi seperti mungkin HB-nya, tensinya sudah oke lah ya. Terus memang karena sudah terbiasa dengan donor, mudah-mudahan insya Allah kualitas darahnya itu sudah bagus. Terus dicek lagi trombositnya, dia harus mencapai 200 ribu trombositnya. Ada ngecekan gitu ya? Iya, kita tahu seperti ada penelpon yang masuk. Oh baik, ada penelpon. Mungkin silahkan Riko bisa diangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Pak Fandi di Sulawesi Barat. Bapak Fahri di Sulawesi Barat ya? Iya. Ada yang mau ditanya Bapak atau ada yang ditanggapin? Ini pertama apa ya Pak? Iya. Halo. Halo. Pak Fahri. Ya Pak, ada yang ingin ditanyakan seputar tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu teman-teman yang sering melakukan aksi donor darah begitu Pak. Apa Pak? Teman-teman yang sering melakukan aksi donor darah. Oh, donor darah. Ada yang ingin ditanyakan Pak Fahri?
baik, terputus ya Pak Hari di Sulawesi Barat. Mungkin nanti bisa dicoba kembali. Baik, tadi silakan Ikur dilanjutkan. Oke, dilanjutkan ya. Gini Bang Heru, kan ada pengecekan laboratorium. Itu yang memfasilitasinya dari komunitas sendiri atau mereka yang dulu pernah selagi kita masih ada dana ya. Itu dari komunitas. Tapi terakhir ada beberapa teman-teman juga yang akhirnya mengambil kocek uangnya sendiri untuk bayar gitu loh. Karena satu, tidak tega juga meminta pihak orang tua ya. Karena kebutuhan mereka itu tidak hanya sekali, kadang-kadang bisa berkali-kali gitu. Dengan biaya di rumah sakit pemerintah itu, rumah sakit Adam Malik itu 54.000 sekali cek darah. Gitu. Ini menarik ya Riko ya, selain kita mereka begitu maksud saya menyumbangkan darahnya, tapi juga menyumbangkan materinya. Materinya ya. Itu. Artinya memang benar-benar kuat jiwa sosialnya ya untuk bisa mendorong dan berkorban gitu. Untuk orang lain. Itu waktu juga gitu. Waktu juga. Mereka. Baik, biasa sekali. Bang, sebenarnya visi dan misi dari komunitas ini sendiri apa sebenarnya? Ya, kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk lebih gemar. Mungkin istilahnya kayak bersedekah yang ada di dalam tubuh kita ya kan. Okay. Yang diberikan oleh Allah berupa darah. Memang dari lahir sudah seperti itu. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih dari segi materi, mungkin hanya darah. Dan untuk memberikan kelangsungan hidup mereka yang membutuhkan salah satunya. Terus menjebatani juga antara orang tua atau penderita dengan pendonor sendiri. Terus lebih juga memberi membentuk apa support mental dengan hiburan-hiburan itu yang kita lakukan semua visinya. Okay. Intinya adalah bagaimana membantu biar sesama itu tertolong, terutama dari kalangan yang tidak mampu. Oke. Baik, Bang Heru ini sebagai salah satu yang mengkoordinir aktif untuk komunitas ini sendiri ya. Nah, kalau Abang bisa jelaskan mungkin sebenarnya Pak untuk bisa menjadi orang yang mendonorkan kemudian membentuk komunitas, pasti ada punya pengalaman pribadi sebelumnya Bang yang akhirnya mengetuk Abang, oke, saya mau membentuk komunitas ini akhirnya dengan teman-teman. Kira-kira mungkin Abang bisa ceritakan ya, pengalaman pribadi sebenarnya apa? Dari aktivitas saya bergabung di Yayasan Kanker Anak Medan waktu itu, YOAM, itu mulai bergabung tahun 2008. Di situ terbilang ya mungkin uniknya Medan ya, ini Medan Bung katanya, begitu susah cari relawan gitu. Sebentar-bentar kalau diajak ada uangnya enggak gitu, ada materi ya, itu yang tergugah. Saya sendiri berasal dari luar kota sebetulnya, tapi karena memang rezekinya mencari kerja di sini, jadi terketuk jumpa dengan Ibu Wahyu waktu itu, diajak aktif, dia bergabunglah dengan teman-teman aktivis di Yayasan Kanker Anak. Yang selama ini kita kesulitan membantu ya fasilitas seperti darah itu. Dari situ setiap pengobatan mereka melakukan kemo itu pasti harus dicek dahulu, baik itu darahnya sebelum mereka masuk, dinormalkan dulu baru melakukan kemo. Nah, itu yang terjadi di rumah sakit pemerintah, begitu susahnya cari darah. Bertahun-tahun sampai terakhir saya ketemu teman-teman relawan-relawan ini tahun 2013. Berarti 5 tahun waktu itu berjuang sendiri. Sampai akhirnya ya salut sama mereka gitu. Ternyata banyak orang Medan, anak-anak muda Medan yang antusias. Mungkin mereka banyak yang pingin apa? Bergabung, cuma bingung kemana wadahnya. Berarti statement yang Bang Heru pertama ya yang ada itu, ini Medan loh Bung, gitu. Untuk menjadi relawan itu sulit. Akhirnya itu terbantahkan. Iya, terbantahkan. Setelah ketemu salah satu dengan Sarija, Mita, dan lain-lain. Gitu. Oke, Bang, 5 tahun tadi sebelumnya akhirnya Abang menemukan teman-teman, itu Abang melakukan aksi donor darah ya, sendiri ya. Itu darahnya nggak habis, Bang. Jangan dijawab dulu ya Bang ya, kita harus iklan dulu sama Bang Muslim. Setelah iklan yang berikut masih akan banyak hal yang kita tanyakan dengan Bang Heru dan Bang Riza seputar donor darah ini. Dan sahabat Muslim, kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi langsung ke studio kami dan Anda juga bisa mengirimkan SMS. Riko dan Bang Heru serta Riza, kita jeda dulu ya. Setelah jeda yang berikut kami akan kembali tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Oh.
menceritakan seputar latar belakangnya aja. Yeah. Baik sahabat muslim, terima kasih Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Kami masih mengundang Anda untuk menelpon ke studio kami saat ini di nomor 0617944282 atau 0617944280. Anda juga bisa mengirimkan SMS ke nomor SMS center kami, kemudian nanti insya Allah akan kita respon dan kita tanyakan kepada narasumber pada kesempatan kali ini. Kita kedatangan teman-teman dari komunitas pendonor aperesis Medan ya. Ini adalah sebuah komunitas yang melakukan aksi sosial mendonorkan darah untuk kepentingan sosial pastinya ya. Bang, tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. 5 tahun abang berjalan sendiri belum dapat teman untuk mendonorkan darah, apa darah yang gak habis selama 5 tahun itu bang, gak takut gitu? Enggak sih, kalau proses darah itu habis tidak kan, justru dengan mendonorkan darah itu kita ada regenerasi itu sel-sel darah kita. Gitu. Ibarat seperti mesin kendaraan itu sering diganti olinya, seperti itu. Karena memang mendonor darah ini adalah baik, bagus untuk tubuh kita ya bang. Mungkin abang bisa menjelaskan secara medis mungkin ya sepengetahuan abang manfaat dari donor darah ini sendiri bang. Iya, pertama sih, salah satunya adalah mencegah penyakit-penyakit dari jantung, kolesterol, ya, stroke. Karena memang di dalam darah sendiri kan membawa-bawa sel-sel apa ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kita konsumsi kebutuhan ini nggak semuanya bagus ya kan. Kadang-kadang makan sembarangan segala macam, entah itu besantan atau kolesterol tinggi itu dihajar terus. Nah, alangkah baiknya kita keluarkan dengan mendonor darah gitu, biar produksi sel-sel darah ini berjalan terus. Artinya bukan apakah kita akhirnya menyalurkan darah yang kotor itu ke orang lain? Tidak ya. Tidak. Kalau secara medis itu mesti jelaskannya. Jelaskan mungkin, karena mungkin untuk mendonorkan ada persyaratannya. Dan kebutuhan darah sendiri untuk para yang pasien itu kan kebanyakan hanya berupa cairan di situ. Dan mereka harus betul-betul sehat. Indikatornya yang salah satunya adalah dihindari dari penyakit kelamin, terus HIV dan hepatitis. Dari itu aja sih. Tetap ada pemeriksaan. Iya, ada pemeriksaan. Kalau mungkin ada anjuran berapa waktu sekali untuk donor darah gitu bang? Ada bang? Kalau untuk donor darah biasa itu minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan kalau misalnya tidak pernah mendonorkan darahnya bang, itu konsekuensi dari dia sendiri apa bang? Ya bisa ke, ya salah satunya kena penyakit-penyakit seperti tadi, jantung, ya, kolesterol, stroke, seperti itu. Lalu ada juga namanya penyakit yang HB-nya tinggi, saya lupa nama medisnya. Jadi kan hemoglobin kita tuh harus di bawah 18. Kalau di atas 18 berarti itu harus dibuang. Biasanya karena memang nggak pernah donor ya, jadi mungkin darahnya ibaratnya kayak oli itu pekat sekali, HB-nya sampai 19, itu otomatis akhirnya mereka harus mendonor dan darahnya dibuang. Dan tidak disalurkan? Nggak, tidak disalurkan, cuma dibuang aja. Plebotomi kalau nggak salah namanya, itu yang harus dibuang dan itu tidak bagus. Biasanya bang sekali mendonor itu ada maksimal darah yang keluar? Sekarang menurut aturan WHO yang ada tuh kantongnya 350 cc. Saya sebenarnya Rico ini termasuk orang yang fobia dengan jarum. Jadi padahal saya kepingin sekali untuk mendonorkan darah karena saya tahu memang efeknya penyakit akan mungkin seperti yang pernah kita hadirkan kemarin, bekam ya kalau secara tradisionalnya ya. Nah cuman karena kalau dibekam itu takutnya kan karena harus ada diiris-iris juga ya kan untuk keluar darahnya. Kalau ini disuntik di jarumnya itu saya takut. Kira-kira ada dari komunitas sendiri mungkin Pak Rija ada sugesti tidak bang? Untuk jangan takut jarum gitu. Kalau itu cukup sulit sebenarnya memang. Karena memang pada dasarnya sendiri kita memahamkan kepada yang pendonor sendiri bahwasannya yang ini kita memang menderma atau memang memberikan darah kita untuk pasien yang membutuhkan. Nah, namun kalau kasus-kasusnya seperti ini awalnya pernah terjadi gitu. Saya lupa teman saya tuh jadi salah satu teman kampus tapi yang bukan aferesis tentunya. Pada saat itu dia dinasihati pertama di awal. Ini untuknya darahnya seperti ini untuk awal sangat takut dan akhirnya 2-3 kali selesai. Rupanya hanya memang sifatnya sementara saja. Sugesti. Jadi mindsetnya sebenarnya. Jadi apalagi ketika memang kita sudah menjumpakan pihak pendonor dengan keluarga pasien, malah mereka akan
lebih luluh hatinya. Nah, itu salah satu metode yang memang digunakan untuk mensugesti pendonor yang takut jarum di awalnya, malah okay, saya terima aja. Walaupun ya ketika dicucuk mata ditutup dulu gitu. Artinya memang juga ada ya dari komunitas ini sendiri yang takut tetap ada ya. Saya kira memang orang yang sudah berani gitu karena banyak orang yang mungkin sama kasusnya seperti saya, pengen sekali untuk donor darah tapi berpikir dua kali setelah mikirkan jarum itu tidak akan nempel di tubuh gitu ya. Riko mungkin seperti itu juga? Betul. Saya pernah melihat jarumnya itu lebih besar dari jarum-jarum biasa. Iya. Dan itu membuat saya belum pernah donor darah. Nyasin cute nyali ya. Jadi ketika ada yang, kok yuk donor darah gitu. Nah, darahnya enggak apa gitu. Ada banyak alasan. Ketahuan ya berarti. Ya berarti nanti kalau misalkan perlu kita paksa aja deh. Paksa aja ya. Kadang-kadang kalau saya merayunya begini, kalau pakai jarumnya kecil sampai kapan penuh? Ya kan gitu. Jadi memang harus dalamnya besar. Kalau efek samping Bang Heru, ada enggak untuk pendonor darah ini? Selama ini sih enggak ada efek sampingnya. Enggak ada. Pernah teman saya donor darah di salah satu rumah sakit dan setelah itu dia langsung lemas, kemudian pusing, langsung duduk gitu. Itu bagaimana Bang Iru? Banyak kejadian seperti itu, tapi biasanya itu pendonornya pertama pendonor perdana, yang baru pertama, kedua rasa takut ya kan, karena jarum itu terbawa terus itu pikiran, kadang-kadang juga mereka belum terisi perutnya. Okay. Oh, seperti itu. Dan itu tidak berakibat buruk ya? Hanya pusing sementara. Karena mungkin darah di dalam otaknya kan juga nggak istilahnya sedikit, jadi harus posisi berbaring yang kaki lebih tinggi gitu aja. Berarti ada anjuran-anjurannya sebelum dan sesudah donor ya Bang? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bang? Ya, anjurannya pertama harus sarapan, perut terisi, terus paling tidak hilang rasa takut ya. Kalau cowok yang perdana ya kan, ya seperti itu. Kadang-kadang dari kami sendiri juga biasanya mengajak mereka ngobrol untuk mengalihkan pikiran, tahu-tahu jarum sudah masuk gitu seperti itu. Jadi ya paling utama adalah memang stamina ya. Jadi harus perut jangan sampai kosong. Katanya juga kalau yang mau donor darah besoknya malamnya nggak boleh begadang, itu betul Bang? Ah, itu lebih ke efek nanti takutnya HB-nya rendah. Kurang istirahat. Tapi itu betul ya? Betul. Harus cukup istirahat. Untuk makannya tadi Bang, apakah ada makanan khusus gitu? Harus banyakin proteinnya kemungkinan atau tidak sayurnya sih, gitu. Makan apa aja ya? Iya. Okay. Kemudian setelahnya Bang? Iya. Setelah donor kemudian harus ngapain gitu? Setelah donor mungkin kalau yang pertama-pertama tidak boleh mereka dianjurkan tidak tidur. Setelah donor 3 jam. Takutnya bukan karena, kecuali yang sudah terbiasa ya. Takutnya kita nggak tahu ada efek tiba-tiba dia pingsan. Kalau posisi tidur kita nggak tahu dia tidur apa pingsan. Tapi setelah 3 jam dari pihak medis sendiri mengatakan silakan istirahat. Itu aja. Karena biasanya juga dengar dari teman-teman kalau setelah donor tuh harus makan ini makan itu biar bisa pulih lagi. Jadi lebih karena mengembalikan elektrolit ya, mungkin seperti itu, mungkin minum kayak larutan cairan ion-ion seperti itu. Apakah komunitas ini memperhatikan yang seperti itu? Kebetulan ya sebetulnya kita memperhatikan, cuma dari kalau selama ini yang terjadi adalah pihak unit transfusi darah yang memfasilitasi ya. Setelah donor mereka dapat kayak puding seperti itu. Nah, tadi yang menarik juga ada istilah Abang sebut mafia darah kemudian pendonor komersil. Mungkin bisa dijelaskan ada Bang Riza atau Bang Heru yang bisa menjelaskan? Kalau untuk mafia mungkin Bang Heru ya. Kalau untuk saat ini sih kami sebagai pendonor standby saja. Dari awal yang pertama kali jumpa itu sebelum masif banget. Jadi itu masih yang berapa orang gitu. Itu ketika pada saat itu udah agak terusik gitu, entah kenapa, karena memang pada saat itu kami hanya, saya sempat itu dua minggu sekali itu boleh donor kalau aferesis. Jadi sampai hampir ke 8 kali waktu itu, dan pada saat itu saya dapat dari teman-teman bahwasannya kita agak diganggu nih gitu, karena ada dari orang-orang yang pihaknya pendonor darah komersil gitu kan, ekonominya terganggu oleh kita yang mungkin hanya mendermakan darahnya gitu.
seperti itu. Artinya maksudnya pendonor komersil ini adalah yang memang dia menjual darah. Ya, di mata pencarian. Artinya ini merusak pasar. Nah, kemudian setelah itu, setelah timbul statement itu bagaimana? Setelah dari situ memang sebenarnya kami malah, bukan mundur, tapi memang dapat kabar memang beberapa dari pihak rumah sakit malah waktu itu sempat menangkap orang-orang seperti itu. Okay. Dan malah ketika makin minim sebenarnya, karena makin banyak keperluan darah yang diminta oleh rumah sakit dan juga kebutuhan pasien, maka kami mengontak kawan-kawan yang lain dan join dengan beberapa komunitas. Okay. Dan alhamdulillah direspon baik. Nah, dan tidak secara langsung membunuh pendonor komersil tadi gitu. Itu awalnya gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kita nggak tahu sih apakah masih ada atau gimana. Kalau saya rasa sih masih ada. Yeah. Gitu. Jadi sebetulnya kan di dalam undang-undang juga menjual darah itu termasuk pidana. Okay. Karena dia menjual organ tubuh, okay, seperti itu. Hmm. Jadi ancaman yang diberikan ke mereka, kita juga kembali mengancam. Hmm. Kalau kalian tahu menjual darah, kita pun bisa melaporkan tindakan mereka ke pihak berwajib. Yeah, dan mereka akan ditangkap. Okay. Itu semacam tindakan menjual organ, seperti itu. Karena termasuk kejahatan menjual organ. Memang kemarin kita juga pernah bahas ya di program Tujuh Berita soal penjual organ, termasuk ternyata penjual darah juga termasuk kategori penjual organ. Baik, kemudian mafia darah ini istilahnya agak mengerikan. Maksudnya jadi, seperti kalau apa? Kalau mafia darah itu mungkin ada, memang ada golongan-golongan orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan, kesusahan orang. Jadi dia semacam ya organisasi lah ya, yang menyiapkan pendonor-pendonor komersil. Jadi dari komersilnya diambilnya. Jadi misalnya di rumah sakit tuh ada entah oknum yang mungkin ya terlibat juga, mereka tahu ini standby-nya di mana, ya kan. Ini pasti mau cari darah, ya kan, gitu. Sengaja, apalagi kalau stok darah kosong, nah itu akhirnya menjadi korban mereka gitu. Butuh darah, mau gitu, ini ada tapi ini. Jadi mereka lebih ke arah memang jaringan gitu ya. Jadi bukan dia mendonor, kalau komersil kan dia mendonor, tapi bayar. Tapi dia mencari, nanti bagi hasil gitu, seperti itu. Udah sampai darah pun ternyata dibisniskan secara ilegal ya. Iya. Baik. Nah, ini kalau ada sampai mafia darah, pendonor komersil, pernah terusik nggak, Bang? Oh, kalau kami sendiri sih belum pernah ada ancaman-ancaman ke relawan ya. Tapi ke petugas UTD-nya ada. Di rumah saya ada Malik sampai mereka diancam. Ya malah mereka jadi tambah semangat gitu loh. Dan rasa takut ya, dia bilang kalaupun kalian mau ngusik kami ya paling sudah ada bukti kan kalau mereka menjual, terus ada ancaman-ancaman seperti itu. Jadi itu sudah masuk ke ranah hukum, jadi ya, ranah hukum lebih luas lagi. Okay. Bang Heru ya dengan Bang Sahrija, ini sudah berjalan 3 tahun ya Bang ya. Dan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu anggotanya bertambah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu cara mungkin Bang Heru dan teman-teman yang lain yang merintis komunitas ini, cara mengajak teman-teman yang lainnya nih untuk menyadarkan mereka memang donor darah ini penting. Kemudian mendermakan darah ini suatu yang sangat mulia. Itu bagaimana Bang mensosialisasikannya? Memang ada semacam seminar atau kegiatan-kegiatan yang lainnya? Kalau Riza biasanya kan kayak Riza ini dia juga aktif di suatu komunitas. Biasanya ya gitu, kita punya relawan ada satu di salah satu komunitas. Kita akan kayak mendoktrin mereka, tarik jaringan. Ajak kawan-kawan kalian komunitas kalian gitu untuk mendonor darah. Mulai. Jadi dari komunitas ke komunitas gitu seperti ya. Itu. Itu yang mungkin dulu tahun 5 tahun sebelumnya saya tidak pernah lakukan gitu. Salahnya itu mungkin ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang menggerakkan tuh dari teman-teman sendiri. Yang mereka memang sudah aktif di organisasi-organisasi. Kalau Bang Sarija sendiri dari sejak kapan bergabung? Saya dari awal ya, tapi saya kurang beda berapa bulan saja perbandingannya. Setelah dari teman-teman buat, saya pertama sekali itu memang diajak donor dulu. Setelah itu saya baru muncul nama Avaresis, bergabung. Memang kita gabung dari media sosial semua karena jaringan lebih luas. Dan setelah dari situ ketika adanya agenda-agenda Avaresis ataupun komunitas lainnya,
kita coba sounding nih, tiba-tiba nanti ada broadcast gitu kan, ada butuh darah nih gitu. Yaudah nanti kami sama, lu darah apa? Yaudah nanti setelah itu siap nggak siap? Yaudah ajak langsung ke rumah sakit. Jadi langsung mereka langsung ditemukan dengan kondisi, oh ini pasiennya, langsung luluh hatinya langsung dan kita langsung mau. Dia dilihat ini langsung ya? Iya benar. Jadi kita langsung memberikan respon cepat gitu kan ketika ada broadcast. Jadi kalaupun teman-teman dapat broadcast dari BlackBerry salah satunya ataupun media Facebook. Tapi alhamdulillah dari Facebook paling banyak sih. Jadi bahkan ketika pernah itu sampai 8 orang saya itu ngantri. Jadi ketika saya langsung oke, donor darahnya AB atau saya donor darah A. 1 2 3 4 itu sampai 8. Tinggal siapa paling cepat aja. Gini, kalau memang nanti kan di kalau kita kan memang di aferesis harus dicek dulu. Nah, ketika dicek lolos boleh masuk, kalau enggak ganti orang yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi dan memang ada beberapa kali kasus yang seperti Mas bilang rupanya HP-nya rendah dan dia tidak bisa dan digantikan dengan teman yang lain. Ya, alhamdulillah respon dari anggota yang diajak itu positif sekali ya. Ada enggak Bang kendala atau ada orang yang ya seperti yang Bang Heru katakan tadi ya, mindset pada pertamanya itu ini Medan loh, bung gitu ya. Pernah sulit untuk mengajak orang-orang untuk mendermakan darah ini loh. Banyak sih. Ada. Bahkan kalau ditanyain misalnya ada yang antusias mendonor. Donornya kemana? Ke rumah sakit ada Malik. Wah, itu sudah jauhnya sekali gitu. Langsung mundur gitu. Tapi teman-teman yang sudah pernah diajak mendonor terus melihat langsung ke siapa yang darah yang mereka dibutuhkan buat mereka itu langsung istilahnya apa ya, terenyuh mungkin ya, langsung langsung empati gitu. Jadi jarak jauh pun nggak lagi dipandang bahkan betul. Sampai pernah donor itu sampai kejadian banyak tuh sampai dini hari pun dijambanin gitu loh, didatangin seperti itu. Masya Allah. Okay. Artinya masih banyak lagi cerita-cerita tentang suka duka bagaimana selama menjalankan aksi donor darah ini, Bang. Nah, sahabat muslim, kita akan mendengarkan lagi nanti beberapa kisah mungkin suka duka ketika mereka mendonorkan darah karena melihat mungkin pasien-pasiennya seperti apa begitu ya. Kemudian juga nanti bagaimana mungkin klasifikasi untuk menjadi pendonor dan yang bagaimana klasifikasi untuk menerima donor darah dari teman-teman komunitas pendonor darah ini. Kita akan lanjutkan obrolan kita di sesi berikutnya maksud saya. Setelah jeda berikut kami akan kembali tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Rumah sakit bawa makan. Baik sahabat muslim, terima kasih Anda masih tetap stay program Assalamualaikum Indonesia dan ini segmen terakhir teman ngobrol kita masih bersama Bang Heru dan Bang Reza seputar donor darah atau komunitas aferesis Medan ya. Bang, tadi ini ada yang menarik kegiatan dari donor darah, saya pikir hanya sekedar ketika akan dapat broadcast butuh darah, kemudian aksi galang informasi begitu ya sama teman-teman, siapa yang punya sesuai darah ini kumpul ke rumah sakit ini, saya pikir hanya seputar itu. Tapi ternyata saya dapat kabar dari abang tadi, kegiatan rutin juga ada sebenarnya ya. Mungkin bisa dijelaskan Bang, kegiatan-kegiatan di luar aksi donor darah sendiri. Kita juga ada kegiatan rutin, itu namanya Pekan Gizi. Jadi Pekan Gizi ini dari aktivitas dari relawan sendiri, mereka membuat suatu snack atau makanan sehat yang bebas dari penyedap, pengawet dan pemanis istilahnya. Dan itu diberikan ke pasien-pasien anak-anak. Oke, gitu. Anak-anak itu masih tetap seputaran di rumah sakit berarti? Iya, iya. Dan aktivitasnya dia ada kumpul di suatu
rumah kita betul ada kerjasama dengan Yayasan Angkang Karana, kita minjem rumah singgah mereka untuk memasak di situ, okay, gitu. Dekat rumah sakit Dan Malik, jadi tidak begitu jauh aksesnya. Okay. Nah, ini rumah sakit sendiri tidak merasa keberatan? Tidak, justru mereka malah masa sangat apa ya, bersyukur, mengapresiasi bahwa ya pasien-pasien mereka juga terbantu secara mental ya, mental mereka butuh support karena yang kita lakukan adalah kunjungan ke pasien-pasien yang memang penyakitnya parah, kanker, tumor, terus kelainan darah yang memang pengobatan mereka itu panjang gitu loh, dan jenuh ya kan. Di sela kejenuhan itulah kita ngisi. Kadang-kadang bukan hanya bukan ngisi membagi kuit, kadang-kadang juga menghibur. Ada suatu event kita buat memang nggak rutin, tiba-tiba ada komunitas kayak misalnya apa cosplay, menghibur. Kita buat kegiatan bernyanyi. Dari kegiatan Pekan Gizi ini tadi, apakah rutinnya tuh seminggu sekali, sebulan sekali? Kalau Pekan Gizi kita lakukan rutin. Rutin ya, artinya sekali. Semua operasional dari kebutuhan untuk memasak, bahan-bahan bakunya segala macam itu dari mana Bang? Itu digalang dari teman-teman. Digalang relawan, dari teman-teman. Kadang-kadang mengajak, ayo mungkin sambil ya weekend kita ya berliburnya ke rumah sakit ya kan. Apa enggak tambah umur tuh Bang? Jadi kita yang tadi kerjanya seharian diajaknya walaupun ya berkegiatan sosial gitu ya, tapi weekendnya malah kelihatan ketemu orang-orang sakit gitu Bang. Justru mungkin kadang-kadang mereka merasa bahagia ya. Memberikan suatu yang bersyukur juga karena mereka sehat. Ada anak-anak seperti ini sakitnya ya. Artinya tergantung orangnya ya, bagaimana menyikapinya mungkin, ya. Istilahnya kita mengajak membuka aura positif berikan ke adik-adik orang itu ya gitu. Kalau pengalaman Mbak Rija sendiri, ini orang IT ya kan. Kerjanya dia cukup berat ini ya. Ketemu akhir pekan itu dengan orang-orang sakit. Ada pengaruhnya secara psikologis? Pasti ada gitu kan. Karena ini mungkin saya feedback ke masa lalu, pertama kali saya diajak Mas Heru, jumpa dengan adik-adik yang memang saya bilang mereka tuh punya sesuatu spesial. Jadi memang Allah titipkan sama mereka itu kesabaran yang lebih daripada kami. Dan saya karena selama ini saya cuma melihat tuh di televisi doang. Jadi seperti penyakit tumor, kanker dan seperti itu. Ketika langsung berhadapan dengan mereka, jadi aura positif yang mereka, seharusnya kita mengajari niatnya gitu ketika memang mau belajar. Ketika mau Pekan Gizi dan akhirnya terbalik. Saya yang diajari oleh mereka gitu. Jadi Masya Allah memang kalau kita jauh dari memang katanya kita membahagiakan mereka, malah mereka membahagiakan kita gitu. Menghargai hidup ya. Iya, menghargai hidup benar. Jadi pernah satu kasus ketika saya ajak teman-teman gitu kan. Dan itu pertama sekali saya jumpa salah satu pasien tumor pada waktu itu. Dan juga waktu itu yang yang dia diminta apa kalau tidak salah saya itu dia itu di amputasi kakinya, tapi Masya Allah dia ngasih salah satu ilmu yang paling mahal, ilmu ikhlas. Jadi dia bilang ya kalau memang sudah dipotong ya potong saja gitu. Jadi jauh dari yang loh kalau saya mungkin saya akan merasa tidak adil atau bagaimana gitu kan, namun anak seumur itu sudah mengajari ilmu sama saya yang jauh daripada orang dewasa berikan sama saya. Dan itulah membuat kalau teman-teman yang mungkin ketika pada saat itu menggalang dana ataupun ikut Pekan Gizi, Derma dan sebagainya, itu yang mereka dapatkan kebahagiaan yang jauh dari apa yang mereka dapatkan dari materi gitu sebenarnya. Luar biasa senang. Sekali ya. Artinya tergantung kita bagaimana kita melihat sudut pandang apa yang ada di hadapan kita ya. Mungkin ya tadi Mbak Rija sendiri kita Rico ya kita bisa melihat bagaimana seorang itu ikhlas ya. Kalau memang udah amputasi saja memang karena sebelum juga saya pernah punya pengalaman ketika bukan dalam aksi donor darah ya, tapi ketika saya mengunjungi keluarga kemudian berdekatan dengan ruang anak-anak kecil yang kena kanker yang botak-botak gitu kepalanya. Ketika saya masuk ke dalam sedih maksudnya mengingatkan saya bahwa mereka ini masih kecil ya kan, dengan kepalanya tuh dibotakin cowok cewek gitu ya.
mereka menghadapi suatu keadaan hidup yang ya mereka ya memang kita tidak tahu memang semua itu Allah yang mengatur ya, Riko ya. Tapi artinya bagaimanapun ya mereka seperti anak kecil biasanya gitu Riko ya, bermain mereka seperti tidak yang orang tuanya malah susah memikirkan gitu ya. Nah itu tadi tergantung kita semua bagaimana kita menyikapi dan menilainya ya sebelum sekali. Baik, ini perbincangannya sangat menarik sekali sebenarnya. Masih banyak yang perlu kita tanyakan sebenarnya, tapi karena durasi juga Abang mungkin ini yang terakhir. Abang bisa sampaikan ke sahabat muslim mungkin yang ingin ikut bergabung berpartisipasi langsung dengan teman-teman dari komunitas Aperesis Medan, kemudian mungkin ingin menjadi pendonor relawan. Juga relawan, volunteer, silakan Bang, bagaimana caranya mungkin bisa disampaikan ke sahabat muslim. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Aperes Medan mengajak dan mengundang teman-teman semua untuk bisa ikut aktif di kegiatan kita. Dan kita tidak mewajibkan untuk para relawan itu hanya mendonor ya, tapi membagikan waktu aja itu sangat berarti bagi kami. Bahkan relawan-relawan kami juga banyak juga yang ada yang belum donor. Pelan-pelan, pelan-pelan kita buka mindset mereka. Awalnya mungkin karena takut segala macam, dikit-dikit akan berubah. Tapi lebih kita garis bawah ya bahwa kita lebih ingin berbagi dengan waktu yang ada, waktu kita mungkin di antara kesibukan kita untuk saling berbagi ke adik-adik. Awalnya adik-adik lama-lama juga akan besar ke orang-orang yang membutuhkan, yang memang kurang mampu. Jadi cukup bisa bergabung di media sosial kita, Facebooknya Komunitas Pendonor Aperesis Medan. Kalau apa Instagramnya ada nggak ya? Instagram kita belum ada ya. Baru kontak itu. Personnya? Kontak personnya bisa ke saya ataupun ke Famita di nomor HP 0813-619300081. Ya, bisa diulang sekali lagi Bang. Di 0813-619300081. Atau langsung di Facebooknya juga ada. Baik. Ya, terima kasih Bang Heru dan Marija atas pengalaman yang hari ini. Semoga menginspirasi kita semua. Insya semoga sahabat muslim juga bisa akhirnya terbuka. Mungkin seperti saya yang tadinya takut akan jarum untuk mendonor, mungkin pelan-pelan akan tersugesti untuk bisa ke depannya ya. Riko juga. Saya juga. Baik, ya sekali lagi terima kasih Bang Heru dan Marija. Kita sahabat muslim akan jeda kembali. Masih ada segmen terakhir. Kami akan menghadirkan informasi tips unik untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di program. Assalamualaikum Indonesia. Kita tidak dapat motif itu. Tentu udah kau berjenggot. Salam muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. Nah tadi ya kita telah sama-sama mendengar, telah sama-sama menyimak ya, ada beberapa keterangan dari komunitas yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini, ada komunitas pendonor Aperesis Medan. Dan mudah-mudahan wejangan juga nasihat dari mereka, juga keterangan dari mereka dapat menginspirasi kita, terutama saya dengan Abror ya, yang ya untuk saat sekarang ini sementara takut dengan jarum ya. Mudah-mudahan itu menjadi ya kedepannya menjadi lebih baik, amin. Ya. Mudah-mudahan Abror ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Nah, sahabat muslim, akhirnya kita sampai nih di segmen terakhir pada episode kali ini, dan kita akan buka di segmen info dan tips.
Nah, sahabat muslim, masih berkaitan dengan yang unik-unik. Nah, tips kita kali ini juga unik dan Abrar akan bacakan tips pertama untuk kali ini. Oke, silakan Abrar. Baik. Ya, terima kasih Riko. Ini ada informasi unik ya, maksud saya tips. Ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari Riko ya. Ada tiga informasi tips unik untuk Anda. Yang pertama saya akan bacakan mengenai bagaimana mengatasi sepatu yang kekecilan. Ini bukan masalah awam ya, sering semua orang rata-rata hampir mengalaminya. Dan biasanya mungkin karena seiring pertumbuhan, kaos sepatu yang tadi masih bagus, kemudian masih ingin dipakai tapi sudah sempit. Nah, ini bagaimana caranya agar mengatasi sepatu yang kekecilan ini. Nah, ini tipsnya untuk Anda. Sepatu kita mungkin terlalu sempit ya, sediakan 3 kaos kaki, sahabat muslim, pakai sekaligus ketiganya di kaki kita, lalu gunakan sepatu. Ambil hair dryer, ini mungkin yang untuk biasa mengeringkan rambut, alat mengeringkan rambut, ya arahkan ke sepatu yang sudah digunakan selama 10 menit, sampai sepatu benar-benar terasa pas di kaki. Dan sepatu kekecilan ini bisa dipakai lagi. Wow. Ya, jadi cukup gunakan 3 kaos kaki, cukup unik sekaligus langsung pakai menggunakan hair dryer. Betul. Ya. Ini bukan hanya unik, tapi juga cerdas, cerdas dan kreatif ya. Oke. Tips selanjutnya sahabat muslim, ini tips bagaimana menghilangkan kantuk ya sahabat muslim saat tengah hari ini biasanya ya menjadi hari yang berat bagi pekerja apalagi setelah jam makan siang dan ini mungkin dirasakan juga ya semua orang. Kantuk yang datang kadang tidak bisa tertahankan ya, bila itu jadi masalah sahabat muslim Anda gunakan trik ini. Nah apa triknya? Cobalah selama mungkin menahan nafas Anda kemudian hembuskan secara perlahan. Cara ini bisa meningkatkan detak jantung Anda, sahabat muslim. Cobalah berulang kali hingga kantuk Anda hilang. Oke, nah ternyata ini trik menarik juga. Perlu kita coba ya, Riko, karena kita sering ya. Habis makan suka ngantuk, berat gitu ya. Gimana? Sementara kerjaan masih menuntut, masih ada harus diselesaikan. Tapi ini juga hati-hati, jangan terlalu menahan nafas ya. Nanti nanti bisa tahu sendiri lah akibat dan resikonya. Yeah. Tapi ini perlu dicoba ya, Riko ya. Tarik nafas dalam-dalam selama mungkin baru dihembuskan pelan-pelan. Ya. Ada juga sih sebenarnya cara trik lainnya. Apa? Ya, minta aja teman kita untuk dikagetin. Jadi setelah kaget biasanya langsung hilang ngantuknya. Oh, saya nanti akan coba sama. Iya, karena saya pernah mengalami sendiri waktu itu saya naik angkot yang ngantuk, duduk di depan karena saya matanya agak-agak sudah sempoyongan, tiba-tiba supir ngantuk, supirnya yang sebelah saya teriak kuat-kuat nyamuk katanya di kuping saya. Jadi saya kaget, abis itu saya segar lagi gitu ya. Ini perlu dicoba sama muslim. Okay, nah, ini yang ketiga bagaimana menghilangkan rasa pedas ya. Biasanya kalau kita kepedasan apalagi orang Medan, Rio suka makanannya pedas-pedas ya. Cabai rawitnya itu juga harus banyak porsinya. Orang Minang suka pedas? Minang suka pedas. Suka pedas. Solusinya gimana bagaimana maksud saya agar bisa menghilangkan rasa pedas, membantu menghilangkan rasa pedas? Triknya adalah menggunakan gula ya. Gula putih. Jadi ambil gula pasir secukupnya kemudian letak pada lidah kita, biarkan selama 30 detik. Gula dapat menghilangkan rasa pedas pada mulut, namun perlu diingat jangan terlalu banyak juga ya mengkonsumsi gulanya karena ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan terutama mungkin penyakit diabetes. Ya. Itu tadi 3 tips unik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari pada kesempatan kali ini sudah kami sampaikan ya, Niko. Dan terima kasih hampir sudah 90 menit kami menemani waktu Anda di hari Kamis 22 September 2016 pada kesempatan kali ini. Kami sudah menghadirkan beberapa informasi unik, kemudian teman ngobrol pada kesempatan kali ini ya seputar bagaimana mereka melakukan aksi donor darah ya dari teman-teman komunitas Aperesis Medan. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan program kami. Akhirnya saya Muhammad Abror. Dan saya Riko Novetrima. Mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan program-program Salam TV lainnya. Jangan lupa terus berusaha, berdoa dan semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.